Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya dalam segmen terbaru Yapim pada kali ini, saya ingin kongsikan peranan Yapim dalam memperkasa wanita. Jadi Yapim sangat menghargai peranan wanita, terutamanya dalam menyumbang kepada peningkatan taraf sosioekonomi keluarga dan ekonomi negara secara keseluruhannya. Antara peranan Yapim dalam memperkasakan wanita dalam aspek keusahawanan adalah melalui program-program dan juga pembiayaan keusahawanan, dan kita memberi peluang kepada pelibatan wanita dalam meningkatkan taraf sosioekonomi diri dan keluarga mereka. Antara inisiatif yang Yapim telah bawa selama ini adalah melalui program mikrokredit Arahnu, di mana Arahnu Business telah banyak membantu usaha wanita mendapat modal perniagaan, dan yang terbaru dan akan datang, Yapim akan memperkenalkan Arahnu Bisnita. Ini adalah selaras dengan inisiatif yang diumumkan oleh kerajaan melalui Belanjawan 2021 yang lepas. Kami menjangkakan program Arahnu Bisnita ini akan dapat dan juga mampu menyokong usaha wanita untuk mendapatkan modal perniagaan secara mudah, cepat dan juga amanah. Selain daripada itu, mereka juga akan mendapat sokongan dalam bentuk latihan dan lain-lain bentuk sokongan usahawan, di mana Yapim mempunyai pakej-pakej yang kami sediakan. Yapim akan terus komited dan menyokong usaha-usaha yang akan memberi impak dan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhannya. Itu perkongsian saya pada kali ini dalam segmen 2 minit bersama Yapim, dan insya-Allah nanti kita akan kembali dengan pelbagai lagi topik yang menarik, tidak termasuk topik-topik yang hanya meliputi peranan Yapim tetapi juga keseluruhannya yang boleh menjadi dan juga menjadi panduan dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.